Satu, dua, tiga lagi. Satu, dua, tiga. Masuklah ni, shootinglah ni. Oh, ish. Ni. Oh, ish. Kita bagus terus gerak apa kesusun tapi kita naik atas. Kalau kamu di belakang lawan, belakang susah menghasilkan. Terus saya akhirnya lompat. Kamu bergerak dari luar masuk, passing bergerak, passing bergerak. Itu aja simpel. Ya, passing bergerak, kualitas passing perbaiki. Ya. Mau nimbrung. Ada tiga koreksi dari pelatih di pertandingan sebelumnya kayak yang sekarang. Yang pertama, passing lebih ke depan. Terus kedua, jangan marah-marah. Ini lagi pertandingan persahabatan, kalem. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi dan kita belajarnya di sini. Terus yang terakhir adalah corner. Ketika corner, perintah dari pelatih adalah man to man. Jadi kalau sudah man to man, saya ngambil pemain ini, jadi sampai akhir sama pemain ini gitu. Nah, kita belajarnya semuanya di sini. Thank you. Get down.
depan nih. Terus jadi ditarik ke klub, pemainnya bagus-bagus. Gol nih. Anak basket gimana kalau anak basket? Tapi dia nggak masuk liga gitu, nggak dibolehin atau gimana? Gimana Jan pertandingan tadi, apa yang didapat dari mungkin sebagian dari proses persiapan kita kemarin, kita satu minggu full gym sama lapangan, mungkin agak berat tapi kita harus dipaksa, mungkin sebagian dari proses untuk lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira kalau dari menurut tim Jani sendiri, setelah beberapa kali uji coba, bagaimana dengan permainan tim sendiri? Apa ada peningkatan? Alhamdulillah kalau sampai sejauh ini tim ada peningkatan. Semoga kedepannya lagi lebih baik lagi dari sebelumnya. Gimana uji coba tadi? Kira-kira dari Adi main terakhir ya? Iya. Kira-kira gimana untuk melihat dari pertandingan satu, gimana sih nggak main, pertandingan kedua nggak main? Iya, kalau Adi sendiri lihat progres anak-anak ya, progres teman-teman termasuk kita semua dari uji coba yang kemarin sama sekarang, alhamdulillah. Aku lihat progresnya cukup bagus ya, semakin naik ya. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih bagus lagi dengan uji coba seperti ini. Persiapan TC sendiri gimana? Oh iya, nanti TC-nya kan di Jogja ya. Mungkin nanti kan kita belum tahu bagaimana agendanya di sana. Tapi nanti kan katanya ada uji coba juga di sana. Ya, kita lihat mudah-mudahan di TC nanti kita bisa semakin bagus lagi perkembangan lagi. Oke, hari ini menu latihannya adalah uji coba dan kebetulan jumlah pemain cukup banyak, jadi kita simulasikan uji coba dua pertandingan sekaligus. Pertandingan pertama jam 2, itu 2x40, kita mau melihat daya tahan pemain, terus pemahaman pemain akan taktikal yang sudah kita kasih, terus kemampuan pemain juga dalam mengeksekusi taktik, bisa apa enggak. Dan alhamdulillah, hari ini hasilnya sangat positif, kami cukup puas dengan penampilan pemain hari ini, selain hasil kemenangan yang diraih, beberapa pemain juga mendapatkan menit bermain lebih. Terus di fase yang kedua, jam 4 sore, itu 3x30. Itu sengaja kita bagi lebih banyak karena kita ingin melihat juga pemain-pemain yang lain itu mendapatkan menit bermain. Jadi tadi sempat tertahan karena hujan deras, jadi kita cuma main 1x30, terus kita berhenti. Demi keselamatan pemain, akhirnya kita cukupkan hari ini, tetapi
So far, insya Allah kami sudah cukup puas dengan penampilan tim sampai sejauh ini, dan harapannya minggu depan kan kita sudah mulai TC. Jadi ketika sudah pemusatan latihan, nanti beban latihannya sudah mulai ditingkatkan, baik yang di lapangan maupun di gym. Oke, saya rasa progres yang paling signifikan di tahun ini dibanding tahun sebelumnya adalah di fase penyerangan, di mana sekarang kita mempunyai sayap yang lebih cepat, punya fullback juga yang lebih cepat, dan kita coba mau coba memaksimalkan potensi kita yang ada di situ.